video amatir warga memperlihatkan dua orang remaja yang telah tergeletak dengan bersimbah darah usai bertabrakan dengan menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi kritis. Petugas Satlantas Polres Asahan yang datang ke lokasi kejadian di Jalan Baru Pabrik Benang Kisaran Asahan langsung melakukan olah TKP dan segera membawa korban ke rumah sakit untuk keperluan visum. Terlihat sepeda motor jenis Yamaha Vixen yang dikendarai korban rusak parah dan langsung diamankan oleh petugas Satuan Lalu Lintas. Dadi Supriyadi, salah seorang warga saat berada di lokasi kejadian, mengatakan kedua korban tersebut usai bertabrakan. Diduga lokasi jalan pabrik benang tersebut sering dijadikan arena balap liar oleh para anak-anak remaja. Dan bukan kali ini saja kejadian tabrakan memakan korban jiwa. Kecelakaan, tabrakan gitu. Meninggal dia orang apa? Meninggal. Tabrakan sama apa? Sesama kereta mungkin. Semacam balap liar lah gitu. Memang di sini apa memang tempat balap liar? Ya kita juga kurang tahu karena di sini pas melintas tadi rame, kita singgah gitu aja. Sekarang mayat dibawa kemana Pak? Ke rumah sakit umum. Dari Sumatera Utara, Gus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.